dijaga dan dievaluasi oleh Pak Wali adalah kita sinergikan programnya dengan pidato Presiden kemarin, yaitu ya yang penting itu kecepatan dalam pelayanan publik. Ya. Nah, kenapa beliau Presiden itu ingin memangkas eselon 3 dan 4? Ya. Saya mengajak kepada ASN dan para birokrat ya untuk memikirkan kenapa sampai terjadi hal seperti itu. Nah, artinya debirokratisasi itu sudah tuntutan ya. Layani cepat. Aturan-aturan yang menghambat ubah. Yang kira-kira tidak efisien dibuat efisien. Yang kira-kira tidak praktis dibuat praktis. Karena semuanya itu muaranya adalah percepatan pelayanan. Bisa semua saya rasa.